Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Allah sumber segala penghiburan. Kita bisa sama-sama buka dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. ]第三节到第四节. Dua Korintus pasal 1 ayat tiga sampai4 bacakan 2 Korintus pasal 1 ayat tiga sampai empat. Ini Tiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan 4 yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Tuhan sanggup menghibur kita dalam segala situasi dan dengan berbagai cara. Dia akan menghibur kita, saudari. So

Kitab Ayub pasal 5, ayat ke-7. lima, ayat tiga puluh di ayat jie. Saya bacakan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Di sini dikatakan puluh manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Kalau People are born to trouble ya. Jadi manusia dilahirkan untuk memiliki masalah. Kita tahu saudari setiap manusia ketika lahir ke dunia Maka dia akan menangis saya belum pernah saudari yang melihat bayi ketika dia dilahirkan itu langsung tertawa atau tersenyum. Begitu pula saat kita meninggal, maka kita dapat menangis dan orang-orang di sekitar kita juga akan menangis dan bersedih. Jadi hidup dimulai dengan tangisan dan diakhiri juga dengan tangisan Dan diantaranya ialah Dan diantara lahir dan kematian Kita harus hidup dengan berbagai masalah yang harus kita hadapi Dari setiap manusia tentu ingin ya dapat hidup lebih lama lagi. Dan Tetapi bagaimanapun ya hidup orang tersebut sebenarnya semakin lama seseorang hidup maka penderitaan di dalam hidupnya akan lebih banyak. Jika jika kita mau lihat ke belakang ya, ke awal tahun 2020. Begitu berat saudari tekanan yang kita harus hadapi karena pandemi Covid-19. Banyak yang harus sakit dan juga meninggal dan bagi anggota dan bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal tentu akan sangat bersedih dan juga banyak yang mengalami masalah keuangan harus uh, kehilangan pekerjaannya uh uh banyak orang yang mengalami orang yang mengalami merasa mental di tengah pandemi ini tengah pandemi ini nah banyak orang yang jika kita lihat ya saat ini mengalami stres dan tertekan di dalam hidupnya. ini adalah manifestasi dari penderitaan. Setiap manusia punya penderitaannya masing-masing. dan orang -masing. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pria dan wanita masuk ke dalam penderitaan. Tang ya tang han fan zhi yi dao ge ge yang de Kita bisa sama-sama baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. shi ji di zhang 16 jie dao 19 jie. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. 19 saya bacakan Fang Seci di pasal 16 sampai 19 ayat kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 16 firman-Nya kepada perempuan itu Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu 17. Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ketika uh, Hawa jatuh dalam dosa dan mengajak suaminya Adam, maka Tuhan memberikan penderitaan kepada manusia. 当夏娃犯罪之后，然后呢，她也是带来她的丈夫也跟着她犯罪了。从那时候就开始痛苦了。p e n d r i t a n y a apa saudari? 他遭遇什么痛苦呢？Tadi kita telah sama-sama baca ya untuk Hawa, yaitu untuk perempuan, maka dia harus menderita saat melahirkan。刚刚我们所读的就是一切的儿女女儿，就是她生出生孩子的就受到苦处。 Hanya manusia yang ketika melahirkan, maka dia akan begitu sangat menderita, bahkan sampai harus berkorban nyawa. Itu karena uh, dosa uh, wanita, ya uh, dosa hawa, sehingga uh, wanita mengalami penderitaan saat melahirkan. Tetapi, <tuh> <tuh> nah, itu bukanlah yang terburuk saudari. Saat ini jika kita lihat ya wanita bukan hanya menderita saat melahirkan tetapi juga banyak menderita di dalam kehidupan keluarganya. Di mana sekarang di tengah tekanan hidup banyak wanita yang juga harus uh, berjuang mencari nafkah untuk membantu uh, keluarganya. Yang uh Ditambah lagi uh, sekarang uh, sejak pandemi maka sekolah-sekolah menjadi online ya sehingga tugas uh, wanita juga bertambah ya bagaimana wanita juga harus bisa mengajar anak-anaknya untuk sekolah online dari rumah. 加上疫情的关系呢，那孩子们都是线上啊、uh, 上课，那讲的话，当母亲也是要呃、uh, 变成老师来教导孩子。Ada yang mengatakan bahwa wanita lebih mencintai pria dibanding pria mencintai wanita。有一句话说，女人呃、uh, 比较爱丈夫，比丈夫爱、uh, 妻子。Setelah wanita menikah, maka wanita tersebut akan memberikan segalanya untuk

tidak uh, menghiraukannya ya, mengabaikan istrinya. <tid> Atau juga ada suami yang kasar terhadap istri. <tid> Jika kita para suami uh, terlalu mengendalikan istri, kasar terhadap istri, selalu uh, bersitegang dengan istri, maka kita uh, berdosa ya, karena telah membuat istri menderita.

Khususnya di tengah pandemi ini ya, mencari uang menjadi lebih sukar. Sehingga, sehingga harus bekerja lebih keras lagi. Jika istri banyak menuntut, banyak memarahi suaminya karena banyak tuntutan yang tidak terpenuhi maka suami juga akan menjadi menderita menarik, 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 dia, tidak baik. kehidupan manusia jika kita lihat penuh dengan penderitaan dan itu terjadi tahun demi tahun, nah, hidup, tahun menarik, jika kita melihat cermin yang ya maka kita akan lihat

Bagaimana kita bisa mendapatkannya Saudari? Tidak mudah mendapatkannya karena setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Tetapi ada yang paling mengerti kita. Siapakah dia? Alkitab Kita mengatakan bahwa Tuhan adalah yang paling mengerti kita.

Kita lihat di 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat kita kembali. Kali itu Hosu. 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat saya bacakan. Hosu di di 2 Korintus pasal 1 ayat keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan ingin menghibur kita agar kita juga dapat menghibur sesama kita karena itu Tuhan menghibur kita meski uh, seringkali ketika kita mendapatkan penderitaan kita tidak langsung uh, dapat merasakan penghiburan daripada Tuhan saat itu mungkin kita berusaha mencari penghiburan dari hal-hal lain yang ada di dunia ini. Nah, sejujurnya, Tetapi sejujurnya itu semua tidak menyelesaikan penderitaan kita. Saya pribadi ya beberapa waktu yang lalu pernah mencoba

Ada juga yang mencari penghiburan dari uh, bermain game ya. Saat ini banyak game online ya, berusaha uh, mencari penghiburan dari game online tersebut. Tetapi <tapi> itu pun bukanlah solusi. Itu tidak dapat memberikan uh, penghiburan yang sejati buat diri kita. yang <tapi> Hanya Tuhan yang mampu memberikannya untuk kita khususnya ya, melalui pandemi banyak penderitaan yang kita harus hadapi baik fisik maupun mental jasmani maupun rohani nah, kita mau menghibur diri kita tetapi kita harus mau datang lebih dahulu kepada Tuhan kita akan belajar tiga poin bagaimana Tuhan menghibur kita yang pertama, Tuhan ingin menghibur kita melalui pembacaan Alkitab. Kita sama-sama baca dari kitab Roma pasal 15 ayatnya yang keempat. Roma pasal 15 ayat keempat, Roma, pasal 15, ayat keempat. Saya bacakan. Roma 15 ayat keempat sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini adalah kalimat yang sangat berharga Saudara-saudari. Memberi tahu kita mengapa Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. Nah, 왜 하나님이 Alkitab bukan hanya buku tentang pengetahuan ataupun buku tentang sejarah yang telah berlalu. tentang sejarah atau Tetapi Alkitab juga adalah sumber penghiburan. juga Seperti saat kita berada dalam penderitaan atau masalah dan ada teman kita yang mengirimkan surat untuk memberikan semangat kepada kita. Saat perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2, banyak sekali surat-surat yang dikirimkan kepada prajurit yang sedang bertempur di medan perang. Surat-surat itu dikirimkan oleh keluarga mereka, baik oleh orang tua mereka ataupun oleh pasangan mereka. Perlu waktu lama Sehingga surat itu dapat sampai kepada prajurit yang berada di medan perang nah ,这个 Saat itu belum ada handphone Ataupun internet Sehingga ketika prajurit mendapatkan surat Dari

dan ketika mereka menderita, ketika harus um, berada di malam yang dingin, ketika ketika dia merasa kesepian, maka dia akan membaca kembali surat tersebut dan merasa terhibur. Alkitab juga ditulis oleh Tuhan untuk kita, saudari. melalui para rasul, nabi-nabi dan orang yang dipakai oleh Tuhan sehingga kita dapat memiliki penghiburan. kita dapat mempunyai penghiburan. Yesaya Pasal 51 kita yang ketiga kitab Yesaya pasal 51 ayatnya yang ketiga Yesaya su 51 kita Kitab Yesaya pasal 51 ayat ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dikatakan Tuhan menghibur Sion. Siapakah Sion itu, saudara? Sen anwe, si an, si an Sion adalah umat Tuhan. Tuhan ingin menghibur dan menguatkan kita. Dikatakan, "Jika engkau kembali kepadaku kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan datang dan kembali kepada kita." Jika kita melihat ya sejarah di dalam uh, kitab Nabi-Nabi, ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi setelah hukuman itu, Tuhan juga memberikan penghiburan kepada mereka.

Kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11 Saya bacakan, yaitu ayat 29 empat 11 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini 11 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Tuhan berjanji akan memberikan Damai sejahtera atau penghiburan kepada kita Pada saat itu bangsa Israel sedang putus asa ya. Uh, <coughs> karena mereka sedang kehilangan negaranya, mereka telah diserang oleh kerajaan Babel. ,因为那时候 Semua orang merasa putus asa dan menderita saat itu. Um, um tetapi Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. 哦，灾祸、uh, 给他们一切，就是为了他们的好处。Meskipun kamu menderita, tetapi Tuhan punya maksud yang baik untuk kita. 虽然你觉得很痛苦，但是呢，这、就、这、是就是有神的美意。Bukanlah untuk menghancurkan kita, t e t a p untuk k b a i k a n diri kita。就是不单单给你一个呃，患、uh, 难，但是呢，为我们的好处。 Meskipun mungkin saat itu kita tidak tahu ya alasannya, tetapi kita bisa berpegang kepada janji Tuhan di dalam Alkitab. Jika kita uh, ketika menderita tidak melihat kepada janji Tuhan di dalam Alkitab, kita jarang membaca Alkitab, maka kita akan mudah kehilangan harapan kita. Saat kita menghadapi sakit penyakit Masalah-masalah di dalam hidup Stres dan tekanan hidup kita uh Kita mungkin dapat berpikir Berapa lama lagi Tuhan Saya akan sanggup menghadapi uh, penderitaan ini Kita harus mengambil pengharapan kita Kepada janji Tuhan di dalam Alkitab Agar kita bisa mendapatkan pengharapan kita Kita harus memiliki pengharapan Karena Tuhan mengingat kita baca kitab Yeremia pasal 31. Yelimisu Yeremia. 31. Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 17. Selu dao Saya bacakan kitab Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 17. Yeremia 31 ayat 16 17. Ayat 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan air matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu payahmu ada ganjaran demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. 17. 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Tuhan memberikan pengharapan dan penghiburan. Ada uh, sebuah kesaksian saudari. So ada seorang ibu yang banyak menangis untuk uh, anaknya. Ada sebuah kesaksian saudari. Karena ketika anaknya telah beranjak dewasa, maka anaknya tersebut meninggalkan gereja dan juga tidak menghiraukan orang tuanya. Oleh karena itu, ibunya senantiasa menangis untuk anaknya agar anaknya bisa kembali ke gereja Yesus. Jati, karena itu, anaknya bisa tetapi ketika dia membaca uh, ayat firman ini, maka dia memperoleh pengharapan dan kekuatan, saudari. Ketika bahwa untuk segala payahnya Tuhan melihat dan akan memberikan uh, kebaikan untuk dia. kebaikan untuk dia. Roh Kudus melalui ayat firman yang diberikan uh, kepada dia, dia. memberikan penghiburan kepada dia. ]就是圣灵就来安慰他 akhirnya dia pun dapat uh, lebih uh, berpengharapan saudari so dan mempercayakan anaknya tersebut kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk uh, keluarga dia dan kehidupan dia. Karena dia percaya Tuhan yang lebih tahu dibanding dia. dia Tuhan yang lebih mengerti kehidupan dia begitu dengan diri kita saudari janganlah mencari penghiburan dari hal-hal yang lain semua itu hanyalah memberi, uh, hanya dapat memberikan penghiburan yang sementara yang kedua saudari ]第二. Tuhan menghibur kita melalui Roh Kudus. Kita dapat sama-sama baca dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami pujai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. <coughs> Kita mempunyai harta di dalam bejana tanah liat. Apa arti dari bejana tanah liat? Bejana tanah liat mengartikan adalah debu tanah. Menunjuk kepada Tubuh kita yang terbuat dari debu tanah. Begitu rapuh dan sebenarnya tidak bernilai. Um Tetap, Ujian, tetapi dikatakan bahwa ada sesuatu yang berharga di dalamnya saat kita meninggal maka kita tahu jiwa kita akan meninggalkan tubuh kita ini. Dan saat itu tubuh kita menjadi tidak berharga saudari. Berapa mahal pun biaya pemakaman yang kita keluarkan. Oh, karena ketika tubuh kita dikubur, maka tubuh kita ini akan begitu mudah untuk hancur ya di dalam tanah. begitu pula dengan diri kita ya. Kita juga uh, sebagai manusia saat ini mudah sekali untuk uh, sakit, saudari. Nah, kita tidak tahu uh, hari esok kita bagaimana, minggu depan bagaimana. Apakah kita Uh, masih dapat hidup atau jangan-jangan kita terkena sakit dan meninggal. Khususnya di tengah pandemi ini ya, kita semakin sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah bejana tanah liat. Tetapi apa yang berharga ialah yang berada di dalam bejana tanah liat tersebut. Kita lihat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ada yang mengatakan bahwa yang berharga tersebut adalah pelayanan kita. 有的人就说，最宝贵就是我们的侍奉。没错，如果 kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, Tuhan akan menghargai kita. 那我们如果侍奉神这样的话，我们也是在神面前宝贵。Memang pelayanan tidak membuat kita menjadi terkenal ataupun kaya, tetapi Tuhan menghargainya. Jika kita beriman dan berusaha untuk Tuhan, Tuhan akan menghargai kita. 因此，我们奉献或我们就侍奉神，不是给我们一个会呃有钱的话或者有名，但是在神面前很宝贵。 Ada yang, ada yang mengatakan bahwa harta tersebut adalah Roh Kudus. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketujuh. 7 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Jadi dikatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Pelayanan dan jabatan kudus tidaklah memberikan kekuatan kepada kita. Nah hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup untuk melayani Tuhan. Karena itu Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan kekuatan kepada kita. dan ini juga dijelaskan oleh Rasul Paulus di kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, ini juga dijelaskan Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Ini tuh 3 tisang 6 jie dao wu jie dao 6 jie. Ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah uh, memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6. ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Di sini Paulus menjelaskan apa harta tersebut. Benar kita dapat melakukan pelayanan, tetapi apa yang di belakang pelayanan tersebut yang memampukan kita, yaitu roh kudus. Decih, kita tidak dapat bergantung kepada kekuatan kita sendiri ketika kita melakukan pelayanan seperti saat ini saya sedang berkhotbah tetapi bukan karena kemampuan saya tetapi karena Roh Kudus yang memampukan saya. 像目前小弟来政道,这, Di dalam pelayanan kita akan menghadapi 呃, kesulitan, saudari. mungkin kita akan kehilangan harapan kita, mungkin kita akan menjadi kecewa, saudari. Dan mungkin kadang kita akan kita, mungkin kita menjadi kecewa, saudari. Mungkin kita kita, kita ingin berhenti dari pelayanan kita Uh, kita berkata, saya tidak ingin melakukan pelayanan lagi. Saya begitu tertekan, stres. Kalau kita lihat so -so dari, Paulus. di Paulus dalam pelayanannya juga penuh dengan tekanan dan stres. Apostol Paulus juga memberikan kekuatan kepada Paulus untuk

Dalam segala hal kami ditindas nam namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10. 10节. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini adalah kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya saudari jika kita baca uh, kesulitannya jauh lebih berat dibanding kesulitan kita di dalam pelayanan kita. Nah, Di sini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan kepada dia. Nah, ketika kaum Rasul Paulus, nah, dia Roh Kudus dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dia dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini adalah kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada Rasul Paulus kadang kita jatuh ketika kita tidak uh, uh, berada di dalam pelayanan kita tetapi roh kudus akan memampukan kita untuk bangkit kembali dan melayani Tuhan kembali so, uh, season, season, roh kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita

Saya baca dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami 18. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus katakan bahwa dia tidak menjadi tawar hati meskipun saat itu usia dia sudah semakin menua. Ta, ]年纪蛮大了. Dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Wai hui huai -si Kita yang telah beru, berada di usia paruh baya bisa menjadi tawar hati saudara. Kita yang karena begitu tadi ya, kita melihat ke cermin, kita melihat bahwa kita telah bertambah tua, dan kita juga melihat bahwa kesehatan kita uh, semakin banyak sakit penyakit di dalam tubuh kita. Uh uh Mungkin kita harus pergi cek up ke dokter, dan ketika ditemukan sakit penyakit, kita harus uh, dirawat di rumah sakit. Dan bisa untuk waktu yang lama bisa beberapa bulan. Tentu ini menjadi periode yang sulit. Yatis, uh karena itu kita perlu Roh Kudus untuk memberikan penghiburan kepada kita. Nah Begitu pula dengan Rasul Paulus saudara saudari Dia si. tidak menjadi tawar hati karena si. dia hmm. bersandar kepada kekuatan daripada Roh Kudus. Seperti akan yang, Uh, ada kesaksian uh, ada seorang saudara yang mengalami uh, sakit kanker lambung ya dan harus terbaring di rumah sakit berbulan-bulan lamanya saat uh, Jemaat membesuk dia maka orang-orang dapat melihat bahwa tubuhnya menjadi demikian kurus ya dan uh, Jemaat dapat melihat bahwa mungkin waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Nah, .也许 Lalu di sana uh, mereka bersama-sama berdoa uh, dalam bahasa roh. Nah Dan setelah berdoa,

dan beberapa hari kemudian benar uh, saudara tersebut meninggal dunia. De zen bu, goa, goa le de, ta Tetapi dia dapat meninggal dengan tenang saudari. Lalu istrinya menjadi demikian sedih. tenang saudari. Ini adalah hal hal yang wajar. Jika kita melihat orang yang kita kasihi, sakit, lalu tubuhnya mengalami perubahan drastis menjadi kurus, lalu meninggal, tentu kita juga akan bersedih. Nah, ini adalah hal kita Isinya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk menolong dia. 啊，nah, 他的妻子向上神祷告，求求耶稣给他力量。如果主已经娶了我丈夫，求主安慰我，给我力量。那当神就叫他的丈夫回去了，那他就向上神祷告，求神加添他的力量，安慰他。没有。 orang lain yang bisa menghibur, tetapi dia percaya Tuhan bisa memberikan penghiburan kepada dia. Dan Tuhan menghibur dia melalui Roh Kudusnya. Memang perlu waktu, tetapi Tuhan memberikan penghiburan. Kita sama-sama baca dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Korintus pasal 5 ayat 5 sampai Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 6. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Dikatakan di sini di ayat 5, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal itu apa saudari? Yaitu mempersiapkan kita untuk kematian. Ini adalah topik yang penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. 这个是很好的，uh, 这个是很重要的题目，就是给我们基督徒。Sebagai anak-anak an Tuhan, kita harus mempersiapkan kematian kita。当神的儿女，我们要预备我们会理事。Kita tentu mengasihi、uh, orang tua kita y a n telah tua, saudari、so。So、我们的确爱我们的父母亲，就这么年纪大的。baik itu a y a、ah, a t a p u n ibu kita。无论的是我们的父亲，我们的母亲。 Ketika mereka sakit, tentu kita menjadi khawatir. Kita ingin segera membawa mereka uh, berobat agar mereka dapat segera sembuh. Uh, uh, Itu adalah hal yang baik. Kita ingin memberikan kesehatan kesembuhan kepada mereka. Ini adalah hal yang baik. Kita ingin memberikan kesehatan kesembuhan kepada mereka.

kita tidak mempersiapkan mereka ketika mereka harus meninggalkan dunia ini. Kita pikir kita mencintai mereka, tetapi sebenarnya tidak. Kita ingin mereka hidup lebih lama di dunia, tetapi sebenarnya mereka hidup lebih lama pun penuh dengan penderitaan. 我们希望他们活很久，但是呢，他们活很久的话，就充满了困，呃，充满了痛苦。kita mungkin dapat memperpanjang usia mereka beberapa minggu atau beberapa bulan. 也许我们就延长他们的年龄，就几个星期、几个月而已。tetapi ada hal yang lebih penting kita harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi kematian. 但是有更重要的，我们要预备他们，如果他们离世了，sama seperti kita semua.

Jika ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Atau orang-orang kita kasih belum mengenal Tuhan Maka kita dapat mengabarkan Injil Keselamatan kepada mereka Agar roh kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita semua Kita baca di, kembali di kitab 2 Korintus Pasal 5 ayatnya yang kelima Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Di sini dikatakan bahwa roh kudus yang akan menjadi jaminan bagi kita untuk menerima kerajaan surga. Dan kita baca di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 5 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama kami masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup di sini dikatakan bahwa kita harus berpakaian dan jangan sampai kedapatan telanjang. Kita harus memakai pakaian yang baru. Apakah kita mampu memakai pakaian yang baru yaitu memiliki perbuatan yang benar di hadapan Tuhan? Dengan kekuatan kita sendiri kita banyak kelemahan Saudara-saudari. Jarou ikau ziji yang akan memampukan kita untuk mengenakan memampukan kita mengenakan pakaian yang baru. Na sening wei isheng, kai lai jian gu jia Saat ini kalau kita lihat banyak uh, orang Kristen ataupun anak-anak Tuhan yang takut uh, dengan kematian ya. Wuqian you banyak orang ren, yesi takut dengan kematian. ]面对死亡. Khususnya di tengah pandemi ini ya, se se semua orang menjadi takut untuk uh, terkena COVID dan meninggal. Uh itu bagus. kita memang harus memelihara diri kita dan kesehatan kita. tapi jangan lupa seperti tadi telah kita belajar bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian ketika kita akan bertemu dengan Tuhan. Tanse yang akan menghibur kita ketika kita akan menghadapi momen tersebut. Nah dan di ayat 6 di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 saya bacakan. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6 maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Di sini dikatakan bahwa selama kita masih mendiami tubuh kita ini kita masih jauh dari Tuhan.

biarlah dalam hidup kita kita mau senantiasa bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Nah Dan poin yang ketiga, Tuhan menghibur kita melalui rekan sekerja. kita baca dari Kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 6 ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami, di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Enam, 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Kita lihat di sini bahwa uh, Tuhan menghibur melalui rekan kerja dari Rasul Paulus. <tuh> Ketika Paulus tiba di Makedonia, dikatakan uh, dia mengalami banyak kesukaran. Dikatakan mengalami kesusahan, pertengkaran, dan ketakutan. Ada waktunya ketika Rasul Paulus juga dapat menjadi lemah Dan Tuhan menghibur dia melalui rekan kerja dia Kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayatnya ke 13 2 Korintus pasal 7 ayat 13 Sebab itulah kami menjadi terhibur Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus sebab kamu semua menyegarkan hatinya Jemaat di Korintus mengirimkan Titus kepada uh, Paulus Ketika Titus bertemu dengan Rasul Paulus maka dia memberikan uh, semangat kekuatan kepada

Ketika dia lemah, dia juga perlu seseorang untuk berbicara dengan dia dan menguatkan dia. Dan Titus memberikan apa yang Paulus butuhkan. Kita tidak tahu apa yang Titus bawa atau apa yang Titus katakan kepada Paulus. Tetapi di sini, apa yang dia katakan itu

saya dapat mendapatkan kekuatan yang baru dari rekan-rekan yang lain yang begitu bersemangat melayani Tuhan, yang begitu bersemangat untuk bersaksi untuk Tuhan. Uh uh begitu pula ketika kita melihat ada rekan kerja kita yang mungkin dia punya masalah, mungkin dia ada kekhawatiran, ketakutan, biarlah kita pun mau dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada dia. Baik melalui kedatangan kita atau jika saat ini sedang pandemi kita tidak dapat bertemu muka, kita dapat menelepon dia ataupun kita dapat mengirimkan WA chat, mengirimkan ayat Alkitab kepada dia. Melalui perbuatan yang kecil tersebut itu dapat memberikan suatu perubahan yang besar, saudara. Jadi, kecil Tuhan telah menghibur kita lebih dahulu, karena itu kita juga harus menghibur orang lain di sekitar kita. Tuhan telah menghibur kita lebih dahulu, karena itu kita juga harus menghibur orang lain di sekitar kita. Tuhan adalah Allah sumber segala penghiburan. Tuhan menghibur kita melalui tiga hal, saudari. Tuhan menghibur kita melalui kitab suci. Oleh kita 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 sebab itu biarlah di tengah pandemi ini, di tengah banyak ketekanan, kesusahan ini, kita mau lebih banyak lagi membaca Alkitab

Yang sudah mendapatkan roh kudus Mau berusaha terus untuk mengejar kepenuhan roh kudus Karena roh kuduslah yang akan memampukan kita Untuk menghadapi tekanan hidup Dan memampukan kita untuk dapat terus bertahan melayani Tuhan Dan yang ketiga Tuhan dapat menghibur melalui rekan sekerja Terakhir

我们一切荣耀归给天上的真神。阿门。阿门。